Oke, sobat kreatif, sekarang kita membuat turbin air portable, sobat kreatif, mikro hidro, sobat kreatif, seperti ini. Ini turbin air portable ini kita desain untuk apabila air dalam dia naik, sobat kreatif, dan apabila air turun atau surut dia akan turun, sobat kreatif. Di sini kita pakai pelampung, sobat kreatif, tidak sistem tanam. Lihat sobat kreatif, seperti ini sangat sederhana, sobat kreatif. Oke, kita coba bagaimana dari watt yang kita hasilkan dengan dinamo 250 volt, sobat kreatif. Kita lihat, sobat kreatif. Lihat. Lihat. Hai sahabat kreatif. Jangan lupa subscribe, konten Usman Atagen. Oke, sobat kreatif. Sekarang kita mereview daripada turbin air portable ini, sobat kreatif. Di sini kita menggunakan kuli. Kuli ini bisa kita beli seharga 45.000, sobat kreatif. Dan pambel bekas. Ini kita menggunakan dinamo lagi, sobat kreatif, dengan 250 volt, sobat kreatif. Papan, sobat kreatif, dan penjaringan lagi kita bikin seperti ini. Dari kegunaan ini bisa mengapung, sobat kreatif, apabila air dalam dia akan naik.
Oke sobat kreatif, begitulah cara membuatnya. Jangan lupa untuk like, subscribe-nya. Mari kita eksekusi. Oke sobat kreatif, sekarang kita menyiapkan daripada tempatnya agar air bisa mengalir cukup deras. Oke, sobat kreatif, sekarang kita coba dengan lampu DC, apakah hidup sobat kreatif? Ini lampu DC sepeda sobat kreatif. Energi AC saja sudah hidup sobat kreatif. Lampunya hidup sobat kreatif. Ya sobat kreatif, lampunya hidup. Oke, sobat kreatif. Kita lihat ini. Tegangannya untuk sobat kreatif. Oke, kita lihat ini. Di sini saya tidak memain-mainkan apa-apa. Ini turbin memang benar-benar keluar dari dinamo ini seperti tadi, dari turbin. Kita lihat. Ini kita taruh di sini. Ini dia saya mainkan lagi. Lihat. Taruh lagi. Saya lepas sobat kreatif. Taruh lagi sobat kreatif. Oke. Lihat sobat kreatif. Sekarang kita putar sobat kreatif untuk melihat speednya seberapa kuat. Ya sobat kreatif. Seperti ini sobat kreatif. Oke. Itulah pembuatan dari kami sobat kreatif. Perancangan turbin air portable sobat kreatif. Dengan biaya sangat dinamis dan murah sekali sobat kreatif. Dengan barang-barang bekas. Oke sobat kreatif.
Kamil berdiri, say you.